dari saat ini sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi satuan kerja pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya dalam melakukan pembaruan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan. Jadi kalau besarnya disebutnya reformasi birokrasi, nanti baru di dalamnya ada BPK dan lain-lain. Nah, pembaruan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan ini ada tiga aspek. Yang pertama adalah aspek kelembagaan, jadi organisasinya ya, yang perlu pembaruan organisasinya. Yang kedua tentang ketata laksanaan atau business prosesnya, jadi tentang ketata laksanaan. Dan yang ketiga adalah tentang SDM-nya, ya, sumber daya manusianya, yaitu ASN-nya, aparatur sipil negara, untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien dalam rangka menjaga kualitas pelayanan publik serta untuk memudahkan proses dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan jalan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBM Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 2 dilaksanakan untuk yang pertama menciptakan layanan yang profesional, berintegritas, terintegrasi, dan berkinerja tinggi. Yang kedua, melayani publik, dalam hal ini mahasiswa, dosen, pegawai, dan masyarakat umum secara berkualitas sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan minimal. Yang ketiga, berpedoman pada peraturan perundangan dan kode etik aparatur sipil negara. Yang keempat, semua poin di atas dilaksanakan bebas dan bersih dari gratifikasi, pungli, pemerasan, KKN, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, untuk menciptakan brand atau image positif tentang Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 2.